Oke guys, sekarang kita sudah berada di Princess Gala. Princess Festival, yang mana ini adalah karakter baru Neneka. Princess Neneka ya? Atau Neneka biasa? Enggak tahu lah, yang jelas ini double red, ya, double bintang 3 dan limited karakter. Oke, sekarang udah masuk. Nggak terasa ya, kemarin kita sudah dikeringin ya, udah disedot kering tuh sama si nenek tuh ya, si baba tuh. Nenek lampir, oh masih ternyata. Wah, ini lompat kah? Anjay, gue lompat. 201 anjir. Gokil GG anjir. Mainlah mak ratus enggak. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini ada event quest player yang XP, yang dimana ini meningkat 1,5% ya. Dan event lagi, event The Woodland Loner Sanity Skullai Sinis sudah hadir dengan Princess Festival gacanya buat Neneka. Oke, dah sisanya itu saja. Alright, masih ada 10 kali gratisan. Masih ada loh. Gue pikir udah habis loh. Apa gua gacanya gratisan aja kali? Gratisan dulu kan? Besok mungkin. Enggak lah, kita langsung saja kali ya. Mudah-mudahan cukup. Tapi sebelum itu kita ambil the bansos dulu ya, the bansos 500 doang. Main, let's go. Kita yang free guys ya. Ini Neneka nih bagus katanya nih. Untuk karakternya itu dia magic ya, boost magic. Oh, ngebus nih. Berarti buff, debuff nih. Ngebuff nih. X skill. Oh, untuk dirinya sendiri ya. Gue pikir untuk satu tim. Let's go. Yang pertama nih guys ya. Yang pertama apakah, what the heck is that? Ya nggak heran sih, nggak heran karena tiga rednya di double gitu ya, double red gitu ya. Nggak heran double red. Yang nggak herannya lagi, yang nggak masuk akalnya lagi, misalkan kita dapat nenekanya langsung cuy. Mari kita lihat nih. Yang benar, Neneka. Yang benar. Oh, oke. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Secepat itu. Tidak mungkin secepat itu. Lumayan. Gratisan pertama. Garang baru kita. Ini. Semoga nggak habis banyak ya. Let's go. Aduh, satu doang. Enam kali. Oke. Nah. Apakah ini? Dua, please. Mantap, dua. Ini harusnya nih ya. Harusnya nih ya. Semoga Neneka langsung. Oke, siapa nih? Ani. Yuko Hikasa. Ani. Ini bagus nih. Lupa. Oke, kita lihat kembali yang kedua nih. Ninon. Dia udah dapet Ninon, coba. Kayaknya kita farming bintang 3. Tujuh. Kita farming. Please, lagi yuk. Oke, enggak lagi. Oke,
Yang terakhir. Apakah benar? Apakah benar? Hah? Yang benar nih. Oke, ini dia guys ya. Kita siap-siap. Apakah? Apa itu? Wah, gila coy, langsung coy. Yang benar coy. Berapa kali pull kita? 40 kali pull. Subhanallah, mantap. Berkah di hari Jumat. Berkah di hari Jumat. Ini kalau masih ada waktu mungkin kita kita showcase operatornya. Maksudnya karakter. Berarti gua nih tinggal ini doang nih. Mereka berempat nih. Katanya ini bagus nih. Kita max. Ini juga di max. Hanya ya habis 8 juta kita coy. Level 100. Kita coba di mana guys? Nah, kita coba di sini saja. Mari kita lihat karakternya. Ngebuff teman sendiri ya? Enggak, dia untuk dia sendiri cuy. Nah ini nih, kita lihat nih skillnya nih. Buset. Oh ngebuff. Wah anjir jadi double deh cuy. Wah pantes ya, gokil memang nih. Sakit deh. Beban dia sendiri ini. Ini lama juga tuh. Itu skill lama nih. Wah lama juga skillnya nih. Wah skillnya aktif terus ya. Apa jadinya misalkan kita gabungin dengan ini. Dan ini juga apa jadinya? Dua ribu untuk di mag yang biru itu ini kan magic kan? Anjay, keren main. Jadi begitulah dia guys, dari penampakan dari Neneka ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Neneka bagus atau sangat bagus atau worth it sekali sampai 4 tahun ke depan? Apakah masih worth it? Silahkan komen saja di bawah, oke? Gua Dandri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mantap, berkah di hari Jumat.